Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana. Washrah bihi sudurana. Wasta'mil bihi abdanana. Wa atubiq bihi ansinatana. Wa qawwi bihi jananana. Wa asri' bihi fahmana. Wa qawwi bihi azmana bihawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik ya arhamar rahimin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala yang beri hidayah, yang beri taufik pada kita semua, dan dialah yang beri kesempatan kepada kita untuk bersama-sama pada malam ini dalam program perkongsian tentang pengenalan qiraat Ibnu Amir dari segi manhaj ataupun metodologi imam yang keempat dalam senarai imam-imam qiraat. Dan juga alhamdulillah Allah Taala beri kita sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan juga kita semua dilimpahkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada RH Qiraat Center yang selaku penganjur kepada program kita yang bertemu setiap minggu hari Isnin malam untuk pengkongsian manhaj atau metodologi qiraat, dan juga pengkongsian pada hari Selasa petang sambungan tadarus, sama-sama bertadarus Al-Quran dengan qiraat Hamzah. Semoga Allah Ta'ala limpahkan rezeki dan berikan di kiri kanan pembantu-pembantu, sukarelawan-sukarelawan yang melancarkan lagi susun ataupun program-program yang diatur oleh RH Qiraat Center. InsyaAllah. Allahumma amin. Dan terima kasih kepada Kak Lina dan lain-lain lagi lah, ya, yang turut sama bantu. Juga saya ucapkan selamat datang kepada semua, selamat bertemu pada semua yang ikuti program pada malam ini. Kita akan sambung perbincangan daripada usul qiraat Ibnu Amir. Saya kira ini adalah yang terakhir untuk kita berkongsi berbincang tentang metodologi qiraat Ibnu Amir. Ya, lepas ni insya-Allah kita tengok pula apa yang kita nak bincang atau nak belajar daripada manhaj qiraat. Okey, saya share dulu. Okey, temuan hari ini adalah yang kelima untuk Ibnu Amir. Beberapa tajuk telah kita bincang sebelum ini hinggalah kita masuk pada satu tajuk, iaitu ya idhafah. Ya idhafah. Dan kita dah sentuh sikit secara pengenalan kepada ya idhafah pada minggu yang lalu. Jadi ustaz akan ulang sikit sekali lagi tentang pendahuluan atau muqaddimah berkenaan dengan ya idhafah. Kemudian kita teruslah kepada apa yang berkaitan dengan Ibnu Amir. Okey, ya idhafah seperti mana yang dah kita maklum minggu lepas merupakan ya tambahan, bukan asal daripada kalimah tersebut. Ya yang kita nampak ini berkaitan dengan ya yang berada di hujung kalimah. Yang berada di hujung kalimah. Cuma tak semestinya hujung itu adalah ya idhafah. Kadang-kadang hujungnya ada huruf ya, ia bukan ya idhafah. Ya. Jadi secara umumnya kita ambil perhatian begitu. Tak semua ya yang di hujung kalimah itu adalah terdiri daripada ya idhafah. Ya, macam mana nak kenal? Kena belajar bahasa Arab lah dulu. Ya, ada kena mengena dengan maksudnya ataupun kedudukannya. Dan syaratnya, maknanya bila kita kata dia adalah ya tambahan, maka kedudukan dia bukan berada pada la mulil kalimah atas wazan. Ini bab ilmu sorah pula. Ya, bila ia tak terletak di atas kedudukan lamul kalimah, lam lil kalimah, maka ia adalah merupakan ya tambahan.
Jadi itu dikatakan idhofah, ya. Sandaran. Idhofah kalau terjemah betulnya sandaran. Dalam mushaf kita dah sebut sebut juga minggu lepas ada 876 ya. Ada 876 ya dan ia terbahagi kepada dua bahagian di mana ada yang sepakat sebanyak 664 ya. Daripada 664 ya yang sepakatnya apa? Sepakat matikan ya. Dan ada 98 juga sepakat. Cuma sepakat difatahkan ya. Maknanya dibaca dengan baris atas. Tak ada khilaf di situ. Kemudian kita tengok pula yang khilaf. Ada 212 ya. 212 ya berlaku perbezaan ataupun perselisihan di sisi ulama' qurra. Maksud selisih di situnya berbeza cara baca. Ada yang baca dengan fatahkan ya. Ada yang baca matikan ya. Pada 212 ya inilah ya, yang berbeza. Baik. Kita juga sebut minggu lepas berkenaan dengan kedudukan ya idhafah ada 6 bahagian. Di mana pertamanya ya idhafah bertemu dengan hamzah qata' baris atas. Itu yang pertama. Manakala yang kedua hamzah qata' depannya bertemu hamzah baris bawah. Yang ketiga hamzah ya idhafah bertemu hamzah qata' yang berbaris di hadapan. Okey, itu tiga. Kemudian ya idhafah bertemu dengan hamzah wasal. Hamzah wasal pula bersambung dengan lam ta'rif. Yang kelima, selepas hamzah wasal terdapat ya selepas ya idhafah, selepas ya idhafah terdapat hamzah wasal yang tak bersambung dengan lam ta'rif. Dan yang keenam yang terakhirnya ialah selepas ya idhafah terdapat huruf yang selain hamzah qata' dan selain hamzah wasal. Macam laju ya, tapi itu sekadar nak ulang ulang balik apa yang dah disebutkan minggu lepas. Jadi sebab tu bawa laju sikit. Dia biasalah kalau jalan dah biasa lalu, dia laju. Kalau jalan yang pertama kali lalu, kena pelan-pelan, takut terlepas. Ya, takut terlepas tak apa, terbabas. Itu yang masalah. Okey. Baik. Kaedah yang pertama tentang ya idhafah selepasnya ada hamzah qata' ia berbaris atas. Contoh inni akhafu. Ada 99 tempat dalam Al-Quran. Ini baru nak masuk ni. Ya, yang kita nak belajar ni malam ni. Jadi untuk ya idhafah bertemu hamzah qata' baris atas ada 99 tempat dalam Al-Quran dan ustaz tak senaraikanlah ke semua 99 tempat ni. Dia tak dimasukkan dalam slide ini 99. Cuma disenaraikan tempat-tempat yang mana Imam Ibnu Amir membacanya dengan berbaris atas atau sebagainya. Ya? Jadi, saya mulakan dengan Imam Hisham. Imam Hisham. Maksudnya di sini, kita highlightkan Hisham saja dulu. Hisham dia baca dengan baris atas pada ya idhafah. Jadi dah faham kan bila kita kata Hisham maknanya Ibnu Zakwan tak termasuk. Hisham baca dengan ya baris atas maknanya Ibnu Zakwan baca mati. Iaitu pada muka surat 472. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka Quran muka surat 472. 472. Ayat yang ke 41. Okey. Wa ya qaumi ma li ad'ukum mengikut Quran hafsnya dimatikan ya ma li ad'ukum. Okey, jadi Hisham dia baca dengan baris atas. Wa ya qaumi ma li ad'ukum. Hidupkan baris atas. Ma li ad'ukum. Bila kita bincang pasal ya idhafah ini, bila bincang pasal ya idhafah, dia berkait dengan nak matikan ya atau nak hidupkan ya. Itu je. Bukan masalah nak buang ke, nak tetap, nak kekalkan ke atau nak buang. Itu bukan perbincangan dia. Perbincangan dia nak matikan ke atau nak hidupkan ya. Okey? Boleh faham ya? Untuk Hisham, baca baris atas. Ma liya ad'ukum. Untuk Ibnu Zakwan, matikan ya. Macam hafs. Ma li ad'ukum.
Okey. Terusnya yang kedua, yang ni pula adalah untuk Ibnu Zakwan saja. Kalau tadi untuk Hisham, ini Ibnu Zakwan. Ibnu Zakwan baca ya baris atas. Pada muka surat 232, ya, surah Hud ayat 92. Kalau boleh buka terus 232. Cantiknya kalau depan tu dah ada Quran masing-masing, Quran Kira Ibnu Amir kan. Jadi terus pergi tengok pada halaman berikut dan terus tanda. Ya. Takut ustaz tersalah sebut muka surat je. Tapi pencariannya memang dah hati-hati tu, takut terlepas pandang juga ya. Kalau ada silap bagi tahu. Tadi yang satu tadi tak jumpa ustaz. 472. Tadi salah ke? 472? Saya tak terjumpa, takut saya yang silap tu. Oh, tak jumpa muka surat 472. Betul dah. Betul dah eh? 472. Sebelah kanan, sebelah kiri. Tak sama kot. Quran Ibnu Amir. Saya dah buka Ibnu Amir, saya tak jumpa. Mungkin tak sama muka surat. Ustaz buka muka surat Quran Hafs. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang ada Quran Ibnu Amir tu boleh respon juga, sama ke tak yang Ustaz bagi tahu ni muka surat ni? Sama ustaz. Sama ya? Betul. Ah, nak jadi. Okey. 472 ni 7 lah ya, 7. Cakap orang putih. Baru faham ustaz. Faham tak maksud 7 tu? Faham kan maksud ustaz 7 tu? Untuk urut 7 kan, urut 7 kan macam ni, 7 lah. 7 kalau gini, kalau gini kan. Faham, itu 8. Okey. Saja je untuk berkongsi yang lain. Okey, baik, kita tengok yang ni kan Ibnu Zakwan. Saya bagi tahu Ibnu Zakwan dia baca baris atas muka surat 232. Qala ya qaumi arahti ya a'azzu. Kena ingat ya, kalau letak baris atas bukan maknanya suruh baca panjang. Bukan arahti ya a'azz. Arahti ya a'azzu alaikum. Ustaz, peringatkan yang ni kerana ustaz biasa jumpa talaki yang baca gitu, tersalah lah, makna tersasul. Jadi ambil perhatian, bukan maksud nak hidup, nak panjangkan dia, sekadar kita hidupkan dia saja. Okey. Baik, kalau Hisham matikan arahti a'azzu macam Hafs. Okey. Seterusnya masuk Ibnu Amir. Ini bila sebut Ibnu Amir, bagi Hisham dan Ibnu Zakwan sama bacaannya, iaitu pada kalimah la'ali muka surat 241. Boleh buka muka surat 241, la'ali arji'u. Hidupkannya baris atas, la'ali ya arji'u. La'ali ya arji'u ilan nas. Okey. Tajuk ini sebenarnya tak susah. Faham boleh buat, boleh buat ya, kita faham, kita boleh buat. Yang jadi masalahnya ialah nak ingatkan tempat-tempat itu saja banyak. Nak hafal semuanya itu mungkin rasa macam beratlah nak hafal. Cuma jangan bimbang, kalau guna Qurannya dia dah siap tanda. Apapun, walau dia dah siap tanda, sebab kita tak hafal, bukan hafiz, bukan hafizah. Habis tu ya, hafiz tu tak. Ada yang hafiz alhamdulillah, ada yang hafizah alhamdulillah. Kalau yang tak hafiz atau hafizah, buat catatan terus. Ustaz bagi tahu muka surat sekian, terus anda nak nampak itu bezanya dengan hafiz. Okey, muka surat 389, la'ali atikum. Hidupkan baris atas, la'ali ya atikum. Okey. Baik, ini kalimah la'ali ada beberapa tempat ya. 390 lagi, muka surat 390 surah Al-Qasas. Juga ada la'ali ya attali'u. La'ali ya attali'u ila ilahi Musa. Okey, itu muka surat 390. Sekali lagi surah yang lain pula kalimah sama, la'ali ablughu, surah Ghafir muka surat 471 ayat 36, la'ali ablughul asbab.
La'alliya ablughul asbab. Okay. Hafs kita baca matikanlah ya tu la'alli ablughu. Okay, baik. Yang ketujuh, masih lagi la'alli. Ini surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-100. Muka surat 348. 348. La'alli a'malu, dibaca la'alli a'malu salihah. Jadi, itulah tempat-tempat yang mana bagi kalimah la'alli dibaca dengan baris atas. Ya? Dibaca dengan baris atas. Okey. Kita sini sikit. Jadi kalau has baca dengan mati, berlakulah hukum mad munfasil. Okey. Seterusnya kita pergi lagi. Ayat yang ni keadaan yang kedua pula dah selesai untuk keadaan yang pertama baris atas. Kita tengok pula yang bertemu dengan hamzah qatha' baris di bawah. Baris di bawah ada 52 tempat dalam Al-Quran. Okey, 52 tempat. Tapi kita tak senaraikan semuanya 52 tempat ini kerana Ibn Amir hanya melibatkan ya pada tempat-tempat berikut saja, iaitu dia baca dengan mematikan ya idhafah. Matikan ya idhafah di sini untuk Ibn Amir pada muka surat 112 dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-28. La'in basalta ilayya yadaka litaqtulani ma'ana bibasiti yadi ilaik. Yadi ilaik. Tanganku. Tanganku. Yadiya, tanganku juga. Yadi, tanganku juga. Jadi makna tak berubah. Sama je. Dalam bab ya idhafah ni, tetap maknanya aku, saya. Ya? Cuma hidup ataupun tak. Okey. Kemudian tengok Imam Ibn Amir baca dengan baris ya idhafah dengan baris atas pada tempat-tempat berikut. Sekarang ni tempat ni dibaca dengan baris atas. Wa ma taufiqi illa billah. Muka surat 231. Tengok muka surat 231 surah Hud ayat 88. Jadi hidupkannya baris atas wa ma taufiqiya illa taufiqiya illa billah. Okey, itu satu. Kemudian muka surat 225 surah Yusuf ayat 38. Wattaba'tu millata aba iya Ibrahim. Aba iya Ibrahim. Okey, hafs kita baca panjang. Aba i Ibrahim kena matikan ya, jadilah mad munfasil. Ya. Itu hafs. Terusnya yang keempat, muka surat 245. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Jadi baca dengan hidup baris atas wa huzni ya ila Allah. Wa huzni ya ila Allah. Okey. Kemudian muka surat 544. Kataballahu la'aulibanna ana wa rusuli. Bagi Ibn Amir hidupkan ya baris atas wa rusuli ya innallah. Kalau sambung, kalau waqaf sama je dengan yang lain, matikan ya wa rusuli. Itu kalau waqaf. Kalau sambung bezalah dengan riwayat hafs. Okey, yang keenam, du'ai muka surat 570 surah Nuh ayat 6. Du'ai illa firara. Falam yaziduhum du'ai illa. Du'ai illa. Hidupkan baris atas. Okey, habis. Keadaan ketiga pula kita tengok selepas ya idhafah ada alif lam di ta'rif.
Mana ada hamzah wasal, depan tu ada lam. Contoh, ibadiyah salihun. Ada 14 tempat dalam Quran. Dan Ibnu Amir, dia baca dengan baris atas untuk ya idhafah tersebut. Ha? Dibaca baris atas pada tempat ini. Muka surat 19. Ola la yanalu ahdiyaz zalimin. Hidup baris atas. Ahdiyaz zalimin. Okey. Itu muka surat 19 ayat 124. Ibnu Amir juga baca ya idhafah dengan matikan. Li'ibadi muka surat 259. Hafs kita baca baris atas. Qul li'ibadiyalladhi. Dia matikan ya. Qul li'ibadilladhina amanu. Qul li'ibadilladhina amanu. Bila kita matikan ya li'ibadiya, kita matikan dia li'ibadi, terus sambung dengan lam bersabdu li'ibadilladhina. Di situ macam biasalah, walaupun ada ya yang mati, dia tak jadi mat, ya, dia tak jadi mat kerana kita baca wasal. Tak boleh baca li'ibadilladhina amanu. Apa dua qiraat, ya? Kalau berhenti, memang baca dua harakat. Kalau berhenti. Seterusnya muka surat 168. Ayat yang ke-146. Surahnya Al-A'raf. Sa'asrifu an ayatiyalladhina. Matikan. Sa'asrifu an ayatilladhina. Matikan ya. Ayatilladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Okey. Selesai. Itu je ya yang berkaitan dengan ya idhafah bersama dengan hamzah wasal. Kemudian yang keempat, kita tengok selepas ya idhafah berlaku juga pertemuannya dengan huruf yang selain hamzah wasal dan selain hamzah qata, iaitu seperti surah Al-An'am. Wa mahyaya. Itu ada ya idhafah situ. Wa mahyaya wa mamati lillah. Ada dua kali ya idhafah. Satu pada kalimah mahyaya, yang kedua wa mamati. Okey. Ada 30 tempat dalam Al-Quran berkenaan dengan perkara ini. Yang pertama kita tengok Imam Ibnu Amir, dia baca ya idhafah tersebut dengan baris atas. Tempat-tempat yang tersenarai berikut. Pertama, muka surat 403. Ya, muka surat 403 dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-56. Inna ardi wasi'ah. Baca apa ni, bagi Ibn Amir hidupkan dia baris atas. Inna ardi wasi'ah. Ardiya wasi'ah. Okey. Kedua ialah surah Al-An'am ayat 153 muka surat 149. Siratiya mustaqima. Beza dengan haf, sirati mustaqima. Okey, itu 149. Okey, terus Ibnu Zakwan pula. Ini kita tengok Ibnu Zakwan pula. Dimatikan ya idhafah tersebut tempat-tempat yang berikut. Pertama, muka surat 19. Okey, tadi ke muka surat 19. An tahira baitiya li طائفين والعاكفين والركع السجود. Jadi di situ ada huruf ya dekat kalimah mana tu? Baiti. Saya tak kuning kan, ya. Cuba ambil perhatian situ kalimah baiti. Antahira baiti. Baiti lit
Taifin. Ini untuk Ibnu Zakwan. Jadi kita ambil maklum kalau Hisham hidupkanlah, Ibnu Zakwan mati, matikan ni. Hisham hidupkan baitiyya lit Taifin macam Hafs. Wa tahir baitiyya lit Taifin. Surah 335. Okey. Surah Al-Hajj ayat yang ke-26. Kalimah yang sama baiti. Okey, sama jugalah. Ibnu Zakwan matikan baiti lit Taifin. Surah Nuh muka surat 571. Baitiya mu'mina. Okey, baitiya mu'mina untuk Ibnu Zakwan matikan baiti mu'mina. Ya, baiti mu'mina. Okey. 571. Seterusnya Mali Ara 378. Okey. 8. Mali la ara. Jadi bacaan Ibnu Zakwan mali la ara. Mali la ara. Okey, dia matikan ya. Okey, C pula. Ibnu Amir matikan ya idhafah tersebut tempat-tempat berikut. Kerana berkaitan dengan Ibnu Amir, maksudnya Ibnu Zakwan dengan Hisham ya sama. Iaitu muka surat 258 surah Ibrahim ayat 22. Wama kana liya alaikum, wama kana liya alaikum. Jadi di situ matikan wama kana li alaikum. Kemudian surah Taha iaitu waliya fiha, ya, waliya fiha, waliya fiha. Di situ baca wali fiha, matikan. Waliya na'jah surah Sad 453 muka surat wali na'jah, bacaan wali na'jah ya, matikan. Muka surat 457. Nampak tak? Ustaz kena pura-pura cari juga sebab Ustaz nak tahu tuan-tuan dan puan-puan cari, jumpa. Ustaz jumpa maknanya tuan-tuan dan puan-puan pun jumpa. Pura-pura tapi betul cari ni. Buat-buatlah, buat-buat cari juga. Maknanya gitu. Okey. Maka naliya min ilmin. Maka naliya min ilmin. Jadi matikan. Maka nali min ilmin. Okey. Maka nali min ilmin. Terusnya surah Al-Kafirun belakang kali 603. Surah Al-Kafirun. Okey, sekejap je jumpa sebab tu belakang sekali. Waliyadin. Bacanya matikan walidin. Yeah. Walidin. Okey, terus fa arsil ma'i bani Israel muka surat 164. 164. Matikan kalimah ma'i. Fa arsil ma'i bani Israel. Okey. Kemudian muka surat 200 surah At-Taubah ayat 83. Walan tuqatilu ma'i adwa, untuk kalimah ma'i. Kemudian muka surat 301 yang warna kuning tu 301. Bawah dia tu pula 302. Dalam surah Al-Kahfi semuanya ayat yang 67 72 muka surat sama, ma'i sabra, baca matikan ma'i sabra. Dan terusnya 302 pun sama, ma'i sabra. Ya, boleh ya. Okey. 13.
3, 2, 3. 3, 2, 3. Hada zikru man ma'iyya wa zikru man qabli. Matikan ya. Ma'i wa zikru. Hada zikru man ma'i wa zikru man qabli. Okay, itu 3, 2, 3. Baik. Terusnya, inna ma'i rabbi sayahdin. 370. 370. Inna ma'i rabbi sayahdin. Okay, apa? Dimatikan. Ya, dimatikan. Ini untuk Ibn Amir, sama juga yang tadilah ya. Wa man ma'i minal mu'minin. 372 sebelahnya aja. Surah Asy-Syu'ara ayat 118. Okey, 389. Muka surat 389. Fa'arsil huma'i rida'an. Itu muka surat 389. Ya. Surat 389. Okey. Surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas. Okey. Terusnya. Yang ke-15. Yang ke-15. Bab ya zawai. Habis ya? Habis. Ha, dia berkokok pula. Okey, bab ya zawaid. Saya Ustaz. Ya, ya. Ya, tak dengar tak sebab saya pakai laptop tu. Ustaz bagi dengar, example dengar. Surah Al-Kafirun tu, Ustaz cakap untuk Ibnu Zakwan ke Ibnu Amir ke atau separate, sebab dalam Quran dia Ibnu Zakwan dan Hisham baca berbezalah. Surah Al-Kafirun tadi. Ha. Ustaz sebut untuk Ibnu Amir ke untuk Ibnu Zakwan? Sebab dalam Quran dia sebut waliya untuk Hisham. Lepas tu wali untuk Ibnu Zakwan. Mana? Saya punya video. Saya pakai laptop. Ah betul. Ini untuk yang ni matikan. Nanti Ustaz kena separatekan dia. Matikan untuk Hisham. Matikan untuk Ibnu Zakwan. Hidupkan untuk Hisham. Okay. Alright. Okay, terima kasih kat sini. Terlepas. Dia nak cari balik. Sekali lagi, kita tengok. Maklumlah banyak kan yang ini. Okay, ini ya surah Al-Kafirun yang Ustaz sebutkan tadi. Kita tarik balik yang Waliyadin ini. Yang ni dimatikan untuk Ibnu Zakwan. Matikan untuk Ibnu Zakwan, hidupkan untuk Hisham. Okey. Sinilah kita letak. Boleh ya? Okey, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Okay, baik. Ada lagi yang terlari. Yeah, kalau ada bagi tahu. Sebenarnya dah semak tu. Okey, baik. Kita masuk tajuk yang baru, ya az-zawaid. Ya zawaid. Tajuk ni tajuk yang akhir lah. Kalau nak kira kan tajuk yang akhir dalam metodologi Ibnu Amir ini, dan poinnya yang sama, ceritanya maknanya macam fakta gitu, tak ada formula. Jadi kita kena tengok mana tempat-tempat yang berkaitan dengan ya zawaid. Ya zawaid di sisi ulama, ini kita copy paste daripada yang lepas tentang takrif dia, sama aja, ulang lagi. Pokok tak ingat, jadi kalau ingat alhamdulillah ulang kaji. Tentang ya zawaid ini maknanya ya yang tambahan, ya yang ditambah di akhir kalimah dalam pembacaan kata resa Mus'haf Utsmaniyah. Dalam Quran tak ada,
tapi dia ditambah. Ya, dalam Quran tak ada tapi dia ditambah. Okey. Perbezaan ya idhafah dengan ya zaidah, zawaid banyaklah, zaidah tu satu. Benda sama je ya, zaidah dengan zawaid, singular plural. Ya idhafah terdapat pada resam mushaf, mushaf. Itu ya idhafah kita dah belajar tadi. Kita nampak ada ditulis huruf ya tersebut. Maka dipanggil ya idhafah lah. Tapi manakala ya zaidah ni ya yang tak ditulis, ditulis dia dihazab, dah dibuang daripada mushaf. Bila baca dia ada, tengok tulisan dia tak ada. Tak seperti ya idhafah ya. Itu perbezaan pertama. Perbezaan yang kedua, berlaku khilaf pada ya idhafah seperti yang kita sebut tadi. Kekhilafan dalam ya idhafah ini berkaitan dengan fatah atau iskan. Maknanya nak hidupkan dengan baris atas ke nak matikan. Itu perbincangan yang tadi. Kita duk bincang ni kena fatahkan, ini kena matikan. Okey? Itu bab ya idhafah. Tapi kalau bab ya zawaid yang kita nak bincang ini adalah berkenaan dengan nak hadzaf ke nak isbat. Mana nak buangkan ke ya tersebut atau kita nak letakkan ya. Okey. Yang ketiga, kedudukan ya idhafah berhubung dengan asma. Maknanya ya idhafah ini biasa dia terletak pada kata nama seperti akhi ada ya, linafsi ada ya. Itu kata nama tu. Ataupun dia berada pada kata kerja juga seperti fadhkuruni, ada ya hujung tu, dia terletak di kategori kata kerja. Ataupun dia berada di huruf-huruf ataupun kita sebut kata sendi seperti li, di, yang tadi ya. Manakala ya zawaid ini pula ia bersambung pada kata nama dan kepada kata kerja sahaja. Ini untuk ya zaidah ni biasanya dia berada pada kata nama atau kata kerja. Kata sendi dia tak ada pada kata sendi. Contoh ada'i. Nampak di situ huruf ain hujungnya. Tapi dalam qiraat ada yang tambahkan ya. Ain tetap ditulis begitu. Cuma dalam bacaan panjangkan ain. Ada'i panjang kerana dia ada ya zaidah. Bagi sesetengah qiraat. Al-jawari pun sama, nampak hujungnya ra. Tapi bila baca kena isbat ya bagi setengah qiraat. Al-jawari. Kemudian yauma ya'ti, ini fi'il. Ya'ti hujungnya ta. Tapi bila baca ada ya. Ya, di hujungnya diletakkan ya. Ya'ti. Dalam Quran dikekalkan tulis akhirnya ta. Dia tak tulis pula ta sambung dengan ya. Tak. Ya, dia tak buat gitu. Yang keempat, ya idhafah ni terletak selepas huruf berbaris atau mati. Kalau lihat kepada ya idhafah dengan contoh-contoh ataupun senarai yang telah kita sebutkan tadi, semuanya terletak selepas huruf berbaris atau ada kalanya huruf mati sebelum ya idhafah. Boleh semuanya. Tapi kalau ya zawaid ini hanyalah terletak selepas huruf yang berbaris sahaja. Dia takkan ada pada kalimah yang mana sebelumnya mati. Jadi dia berada pada huruf yang berbaris. Selepasnya sebelumnya berbaris. Okey, itulah empat perbezaan yang dibentangkan di sini sama seperti yang sebelum ni. Jumlah ya zaidah berlaku khilaf antara isbat ataupun hadaf di kalangan qura ada 62 ya. Dalam Qurannya ada 62 ya. Ini yang jadi khilaf. Baik, bukan semua 62 kita akan tunjuk sebab bukan semua ada yang berbeza dengan riwayat tahaf. Sekarang kita senaraikan yang berbeza. Ya zaidah diisbatkan. Maknanya huruf ya zaidah ini kita kena letakkan ya. Kita wasal ke, kita waqaf ke. Untuk siapa? Untuk Ibnu Amir ayat yang berikut. Muka surat 494. Tengok muka surat 494. Okey. Ya ibadila khaufun. Ya ibadila khaufun.
Jadi di situ dalam bacaan haf tak adalah huruf ya, tak ada ya. Ya ibadila khauf, kalau berhenti ya ibad, itu untuk haf. Tapi kalau kita baca bagi Ibnu Amir, ya, bagi Ibnu Amir, sama ada kita wasal atau kita waqaf, kita kena letak ya. Kalau letak, maka bunyinya atau bacanya ya ibadi la khawfun alaikumul yaum, panjang di. Kalau waqaf, ya ibadi, dua harakat. Ha, beza ya. Walaupun tak nampak ada ya, ha, itulah kita sebab kita sebut ya. Sebab apa? Sebab ia dihukum sebagai ya zaidah. Okey, yang kedua, yang warna kuning tu. Ini senang, dah nampak terus warna kuning. Muka surat 175. Okey, kita pergi 175. Kita tahu apa-apa, patut Ustaz juga kalau Ustaz ada yang tersalah merujuk kepada di slide ini ada kesilapan ya, tanpa sengaja tu, bagi tahu terus. Okey, sekarang ni kita tengok berkenaan dengan kalimah kiduni. Kiduni ini bagi Hisham. Bagi Hisham, kalau kita wasal ke, kita waqaf ke, dia ada huruf ya pada kalimah kiduni. Maknanya baca Hisham yang macam ni. Thumma kiduni fala tunzirun. Atau berhenti thumma kiduni. Tapi Ibnu Zakwan, Ibnu Zakwan buang aja ya, sama dengan hafs ya. Thumma kiduni fala, itu sambung. Thumma kiduni fala. Kalau waqaf, thumma kidun, tak ada ya. Ya, itu Ibnu Zakwan. Ustaz, okay. nak tanya? Ya, boleh. Macam yang tadi tu, yang kalimah yang ibadi, dia punya ya tu berlainan dengan yang kat sini Ustaz. Kiduni. Ni ya dia macam terbalik. Ada signifikan ke tu Ustaz? Macam mana nak tanya soalan yang sama tu Kak Ros. Dia macam ya idhofah juga dalam dalam yang pertama ibadi yang tadi. Yang pertama kan? Tu ya dia macam ya proper ya lah. Ya ya macam ya idhofah lah. Jadi kalau orang baca orang akan ingat tu ya idhofah kot. Oh, lepas dal. Cara penulisan resam ya, tu Ustaz. Penulisan tu. Aduh, same thing lah Kak Ros. Ya ke? Okay. Dia buat macam lepas dal lah maksudnya kan? Lepas dal. Ya betul. Yang pertama tadi kalau Ustaz tengok. Yang ni. Pertama. Yang ni dia letak ya. Ya macam ya betul tu Ustaz. Ya ada kepala, ya. Ada bot. Macam ya macam ya idhofah lah. Ya idhofah. Mana bentuk dia itu menyebabkan kita confuse, kita ingatkan dia adalah boleh ingat dia ya idhofah. Cuba buka muka surat 28. Cuba terus pergi ke muka surat 28. Yang bawah tu. Bawah sekali. 186. Cuba tengok kalimah ibadi. Jumpa tak? Macam tak jumpa tapi tak nanti salah. Ada ya. Muka surat 28. Wa idza sa'alaka ibadi. Muka surat 28. Wah sekali. Kan? Dah sama tu. Dekat-dekat sama. Ya itu. Ya pada kalimah ibadi sama tak dengan surat 494? Sama Ustaz. Sama bentuknya. Sama Ustaz. Sama eh? Cuma yang tu ada ya. Yelah itu yang sama. Tu ada. Yang ni tak ada ya kan? Tak ada ya. Tak ada ya di depan, di depan. Ini ibadi saja. Tapi sama Ustaz. Adakah ia yang sama? Sama bentuk yang dia buat ya. Ya, betul. Tentu.
Ustaz, dalam Quran Syubah pun macam ni Ustaz, dia dia ada ya kat depan. Okey, itu muka surat 28. Baik, maknanya dari segi penulisan kalau dia buat seperti itu, bentuk yang sama, bentuk yang sama, maka apa yang Ustaz boleh buat kesimpulannya ialah kita dah sebutkan tadi pada muka surat 494 ada huruf ya, jadi jangan confuse di situ, adalah dimasukkan dalam bab ya zaidah. Seperti yang Kak Lina sebut, ia bukan ya idhafah lah, walaupun nampak dia macam ya idhafah. Kita akan kata ya idhafah kerana kita tak bincang pasal ya zaidah. Seolah-olah ni macam tu. Jadi bila Ustaz dah bentangkan ini berkaitan dengan ya zaidah, maka tuan-tuan dan puan-puan catatkan di situ. Walaupun bentuknya kita tak boleh bezakan. Ustaz ingatkan bentuk agak berbeza pada muka surat 28 dengan muka surat 494. Ingatkan dia akan buat secara bentuk yang berbeza. Maknanya muka surat 28 bentuk yang lain, 494 bentuk yang lain, ya yang ekonya ditarik ke depan. So ni ditarik ke depan eh, ekonya ditarik ke depan. Yang mana? Yang bukan macam yang 494. Tak ada, dia macam yang macam tu Ustaz. Ya, ya itu. Macam macam ibadi, macam ibadi. Ya. Ya, macam ibadi. Macam ibadi 28 tu. Sama. Macam ibadi ya. Bersama. Macam ya yang biasa. Macam ya. Itu Quran mana Ustaz? Ya. Quran mana tu yang ada ya tu? Quran Ibnu Amir. Nama yang Ustaz tunjukkan Hafs. Kita tengah tengok apa ni. Kalau saya punya Hafs Quran sama dengan yang Ustaz tunjuk ni, tak ada ya. Memang kita tengah tengok yang yang Ibn Amir punya dia ada ya. Okey. Dalam Quran yang Ustaz share di slide ini, Quran ikut Ibn Hafs punya. Jadi yang lain dia rujuk Quran Ibn Amir, betul lah tu. Dalam Quran Hafs tak ada ya, kerana kita tak ada bab ya zaidah. Tapi dalam Quran Ibn Amir dia buat ya. Cuma masalahnya ditimbulkan persoalannya bila bentuk dia buat begitu, kita keliru. Adakah ya idhafah ataupun ya zaidah? Kan? Nah, jadi soalannya macam tu. So sekarang Ustaz dah senaraikan dia adalah ya zaidah. Jadi buat catatan di situlah. Untuk Ibn Amir, yang ada ya di situ, ya tersebut adalah dikategori sebagai ya zaidah. Ya zaidah. Kerana dia diisbatkan untuk Ibn Amir, yang kiraat lain tak isbatkan ya tersebut. Jadi nak confirmkan yang dalam 28 ni adalah ya yang ibadi. Jadi ya 28 tadi ya memang ya idhafah. Idhafah. Ya idhafah tu ya yang telah disiap tulis lah. Dah ada lah. Dah ada. Ya. Kalau dah ditulis tu kita panggil ya idhafah. Walaupun makna yang sama. Ya zaidah makna aku juga. Ni pada ayat muka surat 494, wahai hambaku, ada perkataan aku tu. Wa idza sa'alaka ibadi, dalam muka surat 28, apabila hambaku minta tanya, apabila bertanya hambaku, jadi aku juga di situ. Jadi makna tetap sama. Cuma yang tu dah ditulis ya, di sini 494 tak tulis ya, itu aja. Sebenarnya yang pelik Hafs lah kan Ustaz. Sebenarnya yang pelik tu di Hafs. Yang pelik. Jangan Hafs kena kata pelik pula. Yalah. Apa ada ya? Okey, kita tengok 380. Ya. Okey. Pelik-pelik lagi ni, kita tengok. Kalau kita tengok yang 380, bentuk ya macam ni. Jadi sepatutnya 494 ditulis begini. Okey. Okey. Jadi ini ya zaidah dihadafkan sama ada wasal atau waqaf bagi Ibnu Amir. Jadi dibuangkan ya zaidah. Kalau kita baca dengan okey, kalau kita baca dengan hafs,
sambungannya fama ataniyallah, Allah itu kita tebalkanlah ataniyallah. Tapi kalau kita baca Ibn Amir, fama atanillah, jadi tipiskanlah huruf lafzul jalalah tersebut, fama atanillah. Dan kalau berhenti, fama atan, matikan nun kerana dia buangkan huruf ya tersebut. Dan ia adalah salah satu wajah bagi hafs. Hafs pun boleh baca gitu. Fama atan, kita dah bincang sebelum ni kan, yang asin sebelum ni. Dan boleh juga berhenti fama atani. Untuk hafs boleh dua. Tapi untuk Ibn Amir hanya satu sahaja dihadafkan ya. Okey. Baik, yang keempat muka surat 301 iaitu dibaca dua wajah bagi Ibnu Zakwan. Okey, Ibnu Zakwan boleh dua wajah ketika wasal, ketika waqaf, iaitu isbat ya atau hadaf ya. Ya, boleh dua. Isbat ataupun hadaf. Manakala Hisham baca dengan satu wajah sahaja, iaitu isbat ya sama ada wasal atau waqaf. Ada ayat, tengok 301. Faqala fa in ittaba'tani fala tas'alni. Ya, fala tas'alni. Kita tengok hafs dulu. Fala tas'alni. Ha. Jadi di sini satunya dia ada bab fasyih huruf, ya, termasuk dalam bab fasyih huruf yang mana Ibnu Amir dia baca dengan tas'alan. Tas'alan. Okey, tas'alan. Tas'alan ni maknanya lam tu berbaris atas dan nun bertasydid. Okey. Oleh kerana dalam bacaan Ibnu Zakwan, tadi kita dah sebut dalam bacaan Ibnu Zakwan dia boleh dua wajah, iaitu letak ya ataupun hadaf ya, maka dia kategorikan sebagai ya zaidah. Ya zaidah. Walaupun kita nampak di sini dia ditulis. Untuk bacaan hafs kita tak panggil ya zaidah lah, sebab dia tulis, ya, yeah? Dia tulis di situ. Ada ya, nun tu kan bersambung dengan ya. Ustaz. Jadi, Ustaz maaf Ustaz, maknanya ya, kalau summary-nya nak kata, kalau dia nak ni nak apa ni, reword baliklah. Kalaulah berkaitan dengan hazaf atau isbat memang ya zawaid. Nah, kalau fathah ataupun iskan itu ya, persoalan mengenai ya idhafah. Betul. Betul. Okay, itu cara kita lihat tu. Okey, baik. Cuma adanya sekaligus two in one. Dia tak ada ya, lepas tu tambah, lepas tu hidupkan baris atas. Pun ada juga kes macam tu. Pada qiraat yang lainlah, pada qiraat yang lain bukan yang ni. Tapi hakikat dia tambah, dia tambah. Maknanya macam idkhal, idkhal ke tak lah. Maknanya zaidah. Itu zaidah lah. Yeah, dia tambah tu jadi zaidah. Sebab dan dia tiada dalam mushaf dan diadakan bagi tujuan bacaan. Ya, tak ada dalam mushaf, maka ditambah dipanggil zaidah kan. Cuma situasi dianya ialah kena baca baris atas pula. Dibincang pula. Dah lah tambah, lepas tu letak baris atas. Biasanya tambah matikan. Biasanya tambah matikan. Ada kala tambah hidupkan baris atas. Tengok atas qiraat yang dibincangkan. Jadi di sini seperti yang kita sebut tadi, untuk Ibnu Zakwan dia hadaf dan dia isbat. Mana dia kategori dia masukkan dalam pembincangan tentang dimasukkan dalam bab ya zaidah. Ya. Yeah? Dan juga masuk dalam fasyih huruf kerana dia baca berbeza dengan yang hafs, beza dengan qiraat yang lain lah. Yang lain baca tas'alni,
Dia baca tas'alanni. Okey, cuba tengok dalam muka surat 301. Macam mana penulisan di Quran Ibnu Amir? Ustaz tak tak buka Quran Ibnu Amir. Yang bawah tu. Yang bawah. Adakah dia tulis setakat nun saja atau macam dia sambung terus dengan ya macam ni? Sambung dengan ya macam tu Ustaz. Macam ni. Cuma dekat nun tu dia ada tasydid tas'alanni. Sama lah. Walaupun dia tulis begini, kita dah tahulah untuk Ibnu Zakwan apa. Untuk Ibnu Zakwan, kita boleh buat dua lah. Kita boleh buat dua, iaitu kita boleh isbat tas'alanni dan kita boleh hadaf. Tas'alanni. Bila dah hadaf tu jangan bunyi ni lagi lah. Kena matikan nun. Tas'alanni. Okey. Kalau sambung alan ni'an lah kan Ustaz. Kalau sambung nak isbat ya panjangkan dua harakat tas'alan ni'an syai atau okay. Nak hadaf fala tas'alan ni'an syai. Okey. Boleh. Boleh. Jadi sebab itu kita kata kadang-kadang dalam Quran tu tulisannya macam ni, bacanya lain. Ada bacaan yang bentuknya wajah tambahan ke, misalnya macam kita bincang pasal half, contoh sebagai contoh yang terdekat kita kata kalimah dhafin lah kan. Kalimah dhafin nampak baris atas tapi boleh baca baris depan. Dhafin sebab kita dah belajar khusus berkenaan dengan periwayatan half, di situ boleh dua wajah. Jadi sama juga di sini nampak tulis ada ya. Tapi kalau nak ubah kepada bacaan tanpa ya, tas'alan ni'an syaih, betul juga. Kita baca dengan wajahnya yang kedua. Nanti bila talaki tu memang kita akan baca kedua-duanya. Ya? Dua-dua track lah. Track pertama dengan isbat ya, salah satu wajah bagi Ibnu Zakwan sendiri. Yang kedua hanya khusus untuk Ibnu Zakwan. Ibnu Zakwan sahaja. Kalau kita tengok dalam Quran Qira'ah Asyarah pun disebut di situ ialah semuanya baca ada ya ma'ada Ibnu Zakwan, maknanya kecuali Ibnu Zakwan yang boleh baca dua cara. Okey. Baik. Fatih dia seoranglah. Dah habis dah habis alhamdulillah pembincangan tentang metodologi qira'ah Ibnu Amir selesai. Cuma mungkin tak sepenuhnya, ada beberapa perkara yang tidak disebutkan dalam pembincangan ini seperti kalimah-kalimah yang berbeza atau kita sebut fasyih huruf lah, memang tak kongsikan di sini, hanya sebut beberapa kalimah saja seperti kalimah buyut, pernah sebut sebelum ni kalimah Ibrahim, kita dah jelaskan kalimah Samud, Zakaria. Hanya beberapa kalimah saja yang Ustaz masukkan dalam slide. Dan yang lain lagi banyak lagi ya. Okey. Ifradat dia ada tak Ustaz? Kalau ifradat tafarud untuk Ibnu Amir yang hanya pada Ibnu Amir. Faraj ni senang juga, banyak juga tempat kan, tapi yang tafarud dia. Ifradat. Yang Ibrahim lah. Ibrahim faqat. Okay. Orang lain tak ada baca Ibrahim, dia baca Ibrahim. Kalau macam buyut, baca biyut, bukan dia seorang. Ada lagi. Yang Samuda pun sama. Zakaria pun sama. Uzu'a pun sama juga. Jadi yang Ibrahim lah yang jelaskan. Satu-satunya lah kira. Yang setakat boleh sebut di sini, itulah Ibrahim. Okey. Mungkin ada lagi. Okey, kita ada masa sikit lagi. Boleh kita tengok yang ni. Sekadar untuk pengisian kita setakat mana yang sempat. Tak banyak juga saya ambil. Praktikal qira'ah Ibnu Amir. Kita nak bagi ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan nak cuba baca ayat yang mana. Wallahualam. Masa pun tak tahu ayat mana lagi. Bukan tak tahu, tak ingat ayat yang mana. Tengok saja di slide. Muka surat 3. Dinyatakan dalam muka surat 3. Ayat yang ke-13. Tuan-tuan dan puan-puan nak cuba baca qira'ah Ibnu Amir, silakanlah. Malam ni kita terus praktikal. Sebab apa? Sebab kita ada masa. Lebih lagi lebih kurang setengah jam.
ada soalan ke atau ada apa perbincangan, ulang kaji ni sebagai ulang kaji yang kita dah bincang sebelum ni. Cuma nak tengok, ingat lagi ke tak? Kalau tengok di skrin ni, Quran Hafs. Agak-agaknya boleh baca tak Quran Hafs? Kalau Quran Ibn Amir memanglah. Dah, memanglah boleh baca rasanya. tak boleh baca sebab ada Ibn Amir. Okay, baik. Siapa nak cuba? Wa idha qila lahum aminu kama. Silakan. Tak ada yang boleh memberanikan diri. Ya. Tak bagi tengok. Ya, Musaf. Dan kena buka lah Musaf. Ada dua tempat je ni kot. Tiga, dua. Tapi yang kedua tu banyak sikit dia punya ni sebab dia akhir kalimah. Ada hukum lah kan. Okey. Nah, cubalah Kak Lina, nampak yang lain macam tak angkat tangan lagi. Kak Lina lah cuba. Oh, okey. Okey, baca ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء As-sufahau. 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 Okey. Okey. Itu empat dengan lima. Dia tak isyba' eh, Ustaz. Betul. Okey. Terusnya. Ala innahum humus-suf. Kak Lina baca riwayat siapa tadi? Oh, tadi baca Hisham. Kena ulang sekali lagi untuk track Ibnu Zakwan. Okey. Okey. Wa idza qila lahum aminu kama amanannas qalu anu'minu kama amanassufaha. Ala innahum humussufaha walakin la ya'lamun. Okey. So yang Ibu Zakwan tak ada, dia tak ada ismam dan dia tiada yang waqaf waqaf Hamzah Hisham tu. Dia tak berubah lah. Berubah tak berbeza dengan rupanya Hafs pada kalimah qila dan pada bab waqaf kalimah berhamzah. Contohnya kalimah as-sufaha inilah Ibu Zakwan sama aje. So cara bacanya macam itulah ya. Firstnya pilot kita buat Hisham, selesai Hisham dengan wajah-wajahnya. Kalau kita nak terus baca, kita buat macam ni, wa idza qila lahum, okey, kita pun stop di situ. Kemudian kita pun ambil balik wa idza qila lahum dengan Ibnu Zakwan. Ada juga cara yang macam tu di ajar untuk jamaknya, tapi ustaz tak ambil macam itulah. Nanti sebab kita akan selesai satu track. Oleh kerana depannya ada kaitan dengan Hisham, Qila dengan As-Sufaha tu, sebab itu kita pergi sampai habis. Kecuali katakanlah tak ada As-Sufaha, bolehlah kita buat gitu nak shortcut. Ya, kalau tak ada As-Sufaha misalnya, wa idza qila lahum, wa idza qila lahum, terus macam tu boleh. Ya. Baik, itu sebagai contoh muka surat yang ketiga. Boleh faham ya yang lain? Okey, kita pergi tengok muka surat 226. Sikit je yang Ustaz masukkan di sini dalam praktikal. 226. Siapa nak cuba baca ayat 44 eh, kita tengok 226. Okey. Baik. Okey, silakan siapa nak cuba angkat tangan. Terus baca boleh semua. Saya cuba lah Ustaz. Kak Ros. Ya.
Okay, boleh dengar. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha. Ha? Macam mana Ustaz? Buat apa tu? Buat apa gitu tu? Baca semula? Aduh. Ulang balik daripada awal ya. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ وَغِيضَ Okay. Ambil situ saya boleh? Okay. وغيض الماء nak shortcut situ ah nak shortcut tak sampai habis tu semua ibtidak kat situ ibtidak kat situ ustaz وغيض الماء وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي. Okay. Sekarang ambil Ibnu Zakwan macam Hafs. Betul? Okay. Betul. Waqila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudiyal amru. وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Okey, diulang dua kali tu sebab yang pertama tu adalah track Hisham kan? Hisham, ya Ustaz. Jadi Hisham dia ismamkan kalimah qila dan juga dia ismamkan kalimah widha. Dalam ayat ini senang nak ambil contoh ismam. Ambil ayat ini ada dua kalimah, qila dan widha. Qila ada dua kali pula jumpa. Jadi ismam qila wa quila. Letak baris depan dulu, quila, baru baris bawah, wa quila. Okey, beza dengan yang Ibnu Zakwan, qila ataupun Hafs ni, qila tak ismamkan di situ ya. Qila, ghida, yang tadi widha. Okey. Alhamdulillah. Paslah tu. Baik, muka surat 226. Terus kita ambil satu lagi muka surat 466. Macam dia cantik je duduk sebaris gitu dalam skrin, lepas Kak Lina, Kak Ros, lepas Kak Ros, macam sebaris je seorang lagi. Lagi tu, ha, kita tahu siapa. Dia pakai laptop hari ni. Dia pakai laptop hari ni. Silakan. Laptop saya ni, ada dengar tak? Dengar. Jangan cari alasan. Dia masih dekat je. Nampak dah. Selain kaya, Datuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا yang first tadi baca siapa tu? Hisham, dia baca Ishmam. Yang second ya? Ibnu Zakwan, dia baca biasa macam Hafs. Macam Hafs. Itu macam copy paste yang Kak Ros, Kak Lina je. Jawapan sama Ustaz. Macam mana? Copy paste. Tapi sebenarnya si Kau ni Ibnu Amir. Ya ke Ustaz? Kena tangkap Ros. Saya kena tangkap dah. Nak tengok Musaf sekejap. Sebenarnya satu track je lah kan? Satu track aja dengan Ismam Wasuri. Tak perlu ulang lagi. Ini 6,
69 ke 71 ustaz? 466 ayat 71, ayat 71 lah. 60 kalau Amir 69. Dua lari ya. Dua ayat lari. Alah ustaz betul ustaz. Sui tu Ibnu Amir ustaz. Okay. Ingatlah sampai bila-bila macam ni. Tak apa, you're so sweet. You're so sweet. Kaila. Sweet, sweet. Okay. So, Ustaz Ibn Amir is sui lah. Tapi kui tu dia Hisham dengan Hisham je lah. Ya. Yeah. Yang mana? Yang CA ke? CA. Yang CA pun Ibn Amir juga. Oh. Si'a pun Ibnu Amir juga. Yang Hisham saja macam Qila, Wir dan Ju. Tiga. Qila, Rida, Ji'a. Tapi yang khui tak ada lah. Khui. Kha tu tak ada Kha. Yang mana? Kha, khui. Hina. 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 Ada. Maksud ustaz macam ni. Yang melibatkan Hisham seorang. Hisham seorang ialah Qila Rida Ji'a. Itu Hisham je. Manakala yang Ibnu Amir, maknanya Hisham dan Ibnu Zakwan dia sama, antaranya ialah Siqa. Yang inilah. Siqa. Si'a. Qila. Itu yang Ibnu Amir. Okay. Alright. Boleh ingatlah insyaAllah. Okay. Ustaz. Okay. Sama dengan rumus. Dah habis ke baca? Belum, baru. Macam nak bye-bye je. Okay. Habiskan dia. Hatta. Okay, hatta. Susah nak baca sekejap. Hatta idha ja'uha fut. Ustaz, mesti ada perubahan dekat dalam apa? Futtihat. Betul. Kena lagi ni. Macam musaf je lah ustaz, senang. Kalau kita dah biasa memang kita boleh agak ini mesti berubah. Cuma tak ingat ya ke masuk ke tak. Ada. Okey dah tu. Okey dah tu. Maknanya dah ada maklumat tu. Maklumat awal. Nampak ada samping. Futtihat ya dengan tasdid ada fasyi huruf. So hatta idza ja'uha fut fihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Okey. Itu bagi Hisham. Belum Hisham. Ibnu Zakwan. Ibnu Zakwan lain ustaz. Ibnu Zakwan dekat mana? Ada kalimah yang mana dia termasuk daripada kalimah yang kena baca imalah. J tu ke? Ya, J. Dengan hati. Hati tak ada seorang pun yang baca imalah. Tak ada satu dalam 5 kalimah yang tak ada baca imalah. Oh, alhamdulillah. Okey. Tahu kena nanti usah tanya tu. So kalau baca zakwan kita baca hatta idza ja'uha tak nampak. Sama. Futtihat. Futtihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum wayunzirunakum wayunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Habiskan. Qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adhabi 'alal kafirin. Okay, tak ada apa? Tak ada imalah kan kafiri tu. Tak ada. Itu kiraat lain. Okay, itu pesan tak. Belajar banyak kiraat lah tu. Jadi semua masuk. Semua masuk. Ada ke tak ada? Tak apa. Itu permulaan. Ya. Okey. Terima kasih, Ustaz. Baik. Muka surat 89.
Surah An-Nisa. Muka surat 89. Okey, siapa nak cuba baca? Dah habis dah barisan yang selalu-selalu baca sebenarnya. Saya tahu Kak Wati dengan Kak Aisyah, dia dah ambil tau. Ibnu Amir ni. Sila buka video. Kak Naisha. Kak Yati pun nak baca tu. Mesti Kak Aisyah pun pernah baca. Kak Naisha dah baca juga Ibnu Amir. Dah. Dua, mana dua, Kak Yati? Kak Yati. Kak Yati. Kak Yati. Kak Yati. Kak Yati ambil Ibnu Amir juga. Selekeh. Siapa dia nak cuba? Cuba je Kak T. Oh, siapa angkat tangan tu? Okey. Kak Naisha, okey. Video open. Video. Lah. Video tak boleh buka. Because the host is able you. Okey. Ayat berapa 89 eh? Tapi saya kena tengok mushaf Ustaz. Kalau tak ada tak reti nak baca. Ayat 66. Okey. Ayat berapa lah? Ayat 66 betul. Kalau Quran punya hafs lah. Kalau Quran sama. Itu Quran hafs. Okey. Sama baca, aja. Okey, saya baca. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna katabna alaihim an qatulu anfusakum. Awukhruju min diyarikum ma fa'aluh. Illa qalilam minhum. Qalilun. Illa balik. Illa qalilum minhum. Okay. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Okey. Apa bezanya dengan hafs ya? Yang ni? An-Niqtulu baca An-Niqtulu Ustaz, duduk pada duduk tempat. An-Niqtulu lagi satu Awukhruju. Dengan dalam bab apa ni? Bab apa yang kita bincang? Ini sebab kan kalau kita mulakan daripada Uqatulu tu baris hadapan, kita tukar baris hadapan ke Ustaz? Dalam bab betul. Iltiqa' sakinah. Betul lah sebab apa? Sebab kita mulakan dengan Hamzah Wasal kan? Dengan Hamzah Wasal tu, kalau kita mula dia baca baris depan. Uqatulu, Ukhruju. Jadi di situ dia baca dengan anu qutulu lah, dengan baris depan nun anu qutulu. Okey. Ustaz qalilun tadi qalilam Ustaz dalam mushaf Ibnu Amir. Iya ke? Ya. Saya kata qalilam. Saya tandakan qalilam. Dalam mushaf. Dalam mushaf. Betul. Fasyuruf illa qalilam minhum. Okay. Terima kasih Kak Ros. Okay. Ini kita ambil satu ayat lagi pada muka surat 21. Muka surat 21 ayat yang terakhir untuk malam ini. Apa nak cuba? Terakhir malam ni. Nampak tak? Tak nampak kan? Belum diputihkan. Belum pemutihan. Okey, silakan. Kita bagi ke sini. Sampai bawah. Panjang panjang sikit ayat ni. Takut kalau panjang. Ambil satu ayat je. Apa? Ayat mana Ustaz? Itu ayat yang 136. 136. Oh, 136. Oh. Yang tu tempat yang sama, benda yang sama. Ifrad yang sama.
Okay, siapa-siapa nak baca, silakan. Silakan. Mana Kak Wati? Siapa-siapa boleh, saya cuba-cuba. Nur Aini Husin. Kak Nur Aini nak cuba ke? Tak bersedia malam ni sebab ingatkan biasa Ustaz tak suruh kan. Malam ni biasanya Ustaz je yang cakap. Tapi Ustaz dah cakap dah minggu lepas. Nanti kalau ada masa Ustaz nak buat praktikal. Yeah. Ada, Ustaz ada cakap. Okay, ada tak ada? Kalau tak ada, Ustaz jelaskan sajalah dalam ayat ini sebagai ulang kaji saja ya. Okay. Baik Ustaz. Okay. Ustaz ceritakan saja dalam ayat ini sebagai ulang kaji tentang kalimah Ibrahim. Tadi pun dah sebut. Iaitu kalimah Ibrahim bagi Ibnu Zakwan, dia baca dengan dua wajah. Sama ada boleh baca dua wajah, Ibrahim boleh, Ibrahim pun boleh. Jadi kita baca dengan track Hisham, kita buat Ibrahim dululah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim. Itu kita buat track Hisham dulu dan salah satu wajah untuk Ibnu Zakwan. Kalau nak shortcut berhenti situ dan boleh patah balik dan terus saja dengan track kedua Ibnu Zakwan. وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Ustaz tolong baca itu. Nampaknya Ustaz yang kena dera malam ni. Jadi yang Abraham tu, Abraham tu Ibnu Amir. Ibrahim tu khilaf bagi Ibnu Zakwan. Khilaf bagi Ibnu Zakwan, dia boleh baca dengan dua wajah. Tapi dia kata okey. Surah Al-Baqarah ni lah dalam surah. Yang nombor 2. Hisham. Okey, yang seterusnya ya itu tak ada apa-apa perubahan sebenarnya ayat yang 137 tu. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Okey, tak ada perubahan. Ayat yang ke-138 juga tak ada perubahan sebenarnya. Cuma Ustaz halakkan nak ingatkan sekali lagi ya tentang satu kalimah tu. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. 'Abidun. Nak ingatkan kalimah ini. Yang mana kalimah ini tak dibaca dengan himalah. Berbeza dengan surah Al-Kafirun yang kita telah bincang bab imalah sebelum ni, diimalahkan kalimah abidun dan abiduna, iaitu bagi Hisham kan. Kalau surah Al-Kafirun kalimah abiduna imalah. Wala antum abiduna ma a'bud, itu imalah. Tapi yang ni atau kalimah atau di mana surah yang lain, dia tak imalahkan kalimah abidun ataupun mufradnya abid pun tak imalahkan kecuali dalam surah Al-Kafirun sahaja. Itu untuk ulang kaji je lah. Okey, baik. Alhamdulillah. Saya rasa itu je untuk sekadar praktikal ataupun ulang kaji daripada
Kira Ibn Amir, alhamdulillah. Jadi selesai pembincangan kita tentang metodologi Kira Ibn Amir. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam pembentangan kiraat yang seterusnya. Kalau ikut turutannya, lepas Ibn Amir tu Asim. Kita dah belajar Asim. Kita dah bincang Asim. Kemudian lepas Asimnya Hamzah. Hamzah pun juga pertama kali bersama-sama dengan Al-Hish bentang pasal kiraat Hamzah pun dah selesai. Hinggakan dapat lahirkan, terbitkan buku. Alhamdulillah. Yang lain masih lagi on the way. On the way ada, on the road pun ada. Jadi nampaknya lepas Hamzahnya ialah Al-Kisai. Yeah, Al-Kisai. Jadi mungkinan kita akan belajar untuk metodologi yang seterusnya lah. Kiraat Al-Kisai. Macam biasa tuan-tuan dan puan-puan, bila dah selesai, Ustaz minta 1-2 minggu untuk proses. Sebenarnya dah ada untuk kemaskan lagi lah. Saya rasa dalam pembentangan yang seperti ini perlu dikemaskan betul-betul supaya tak berlaku kesilapan lah dalam pembentangan. Yeah. Dah ada, cuma nak edit sikit-sikit lagi. Jadi mungkin ambil masa 2 minggu lah rasanya. Tak ada nak, Kak Ros. Okay, jadi 2 minggu cuti ya. 2 minggu. Ada ke? Okay. Tapi untuk Hamzah tu teruskanlah. Okey. Ya. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah. 2 minggu cuti untuk Kisai lah kan Ustaz? Ya Kak. Ah, 2 minggu. Sebelum start Kisai. Sebelum start. Maknanya kalau ikut jadualnya hari ni kan pada ni satu. Okay, pada 7 dan 14 tak adalah kelas ya, insya-Allah. Mula balik 21 lah. 21. Kita akan jumpa 21. Ustaz kira sebelum Ramadan kita dapat selesaikan Al-Kisai, insya-Allah. Patut okay. Kita habislah kira macam kira 7 lah. Yes. Kita dah khatam kira 7. Khatam untuk kira 7 baru. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahummarhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhumma nasina wa 'allimna minhumma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.